Revitas Michael Kors Charlotte Tote koleksi di Agustus. Oke, kali ini kita review Michael Kors Charlotte yang warna shine black ya. Jadi ini bahannya full leather. Karakter leathernya itu agak kaku, jadi dia ngebentuk seperti ini, firm, jadi mantap ini. Jadi kalau ditaruh akan tetap berdiri, dia nggak jatuh gitu ya, nggak lemes. Kita lihat materialnya, semuanya dari kulit, handle-nya juga dari kulit. Dengan hardware-nya warnanya silver. Ya, di bagian depan polos ada logo Michael Kors-nya di sini, tulisan Michael Kors. Kemudian juga ada gantungan kunci Michael Kors. Ini metalnya warna silver. Mantap ya, berat. Kemudian ini signature Michael Kors-nya, tulisan MK. Di bagian kiri kanannya hitam polos. Di bagian belakangnya sign MK dan polos. Nah, di kiri kanannya ini ada kantong, tapi agak susah kalau dalam kondisi ketutup gini, jadi harus dibuka baru bisa masuk. Jadi yang masuk ya paling kertas yang bisa ngikutin bentuk ini ya, karena lancip di sini terus melebar di bawah gitu. Nah, ini strapnya bisa di adjust di bagian depan, ini ada adjusternya juga. Oh, kalau yang hitam nggak ada ya, kalau hitam nggak ada, handle-nya di bagian belakang. Oke, ada deh, jadi bisa di adjust juga di sini, terus di belakangnya juga di adjust panjang pendek talinya. Ini ukurannya ini panjangnya 27 cm, tingginya itu 25 cm, kemudian lebarnya itu 10 cm. Itu kita buka dalamnya ya. Oke, dalamnya standar Michael Kors. Ada logo Michael Kors-nya di sini. Tuh, kemudian ada zipper-nya. Ini satu zipper. Itu ada pembukanya. Kemudian di sebelahnya itu ada kantongnya. Karena yang warna hitam agak susah kelihatan ya. Yang jelas ini ada kantongnya di sini. Ada kantongnya dua. Kantongnya dua ini. Ada partisinya. Nah, kalau mau masukin kertas apa dalam kondisi kebuka gini sih bisa nih. Ini masuk bisa tuh. Gitu. Tapi kalau kondisi udah ke kancing ya agak susah ya. Jadi harus yang barang fleksibel bisa dimasukin di situ. Ini harga store-nya itu $448. Kalau dipakai ukurannya di depan lebih seperti ini. Gimana kalau di luar seperti ini? Samping. Ya gini. Oke. Ya itu aja koleksi Michael Kors Charlotte dari di Agustus. Sampai bertemu di berikutnya. Dah.